depan, karena kita tahu bahwa La Nina masih akan bergerak terus mencapai puncaknya di Januari Februari nanti, dan ini peningkatan intensitas curah hujan dan frekuensinya akan tetap berlangsung, sehingga ada hal-hal mendesak dan ada hal-hal yang mungkin untuk jangka pendek menuju puncak La Nina ini bisa kita persiapkan dengan baik. Nah, ini kalau misalkan intensitas hujan nggak terlalu tinggi, ini nggak terlalu banyak airnya. Permasalahannya kemudian ketika kita ada intensitas hujan sangat tinggi, ini di sisi-sisi tebing ini kemiringannya cukup terjal nih, di atas 30 sampai 40, bahkan ada yang 60 derajat. Nah, karena nggak ada vegetasi kuat yang ngikat tanah dan nyerap air di situ, kalau kita lihat tuh nggak ada yang sisi longsor tuh nggak ada pohon kerasnya, nggak itu rata-rata tuh semak deh.